Hai teman-teman semua, selamat datang di video tutorial Warung Belajar. Masih bersama saya, Ari Samsudin, dalam video tutorial kali ini kita akan melanjutkan dari seri tutorial belajar Microsoft Excel dengan studi kasus. Kali ini kita akan membahas studi kasus mengenai data dari daftar harga buku. Jadi, kurang lebih nantinya teman-teman akan bisa mendapatkan file bahan belajar ya teman-teman kurang lebih tampilannya seperti ini nantinya ada dua sheet sheet 1 dan sheet referensi di mana di bagian sheet 1 nantinya untuk bagian kolom dari penerbit lalu judul, jenis, harga, diskon, dan harga baru ini kosong jadi nanti yang terisi hanyalah bagian kolom kode seperti itu Nah, teman-teman diharuskan untuk mengisikan bagian panel B, judul, jenis, harga, diskon, dan harga baru ini berdasarkan dari kode di sini. Di mana nanti akan ada keterangan ya dari studi kasusnya dan datanya akan diambil dari sheet referensi, diambil dari sini. Kayak gitu, teman-teman. Baik, langsung aja kita mulai ya tutorialnya. Saya kembali ke sheet 1. Lalu di bagian ini ya, saya akan hapus, saya pilih dulu, saya hapus dulu. Tadi teman-teman akan mendapatkan file yang kosong dan file yang sudah ada isinya. Oke. Baik kita mulai dari bagian penerbit. Di sini untuk bagian keterangannya dijelaskan bahwa data penerbit itu diambil dari kolom kode pada karakter 5 dan 6. Disesuaikan dengan tabel data penerbit. Jadi diambil dari kolom kode di sini ya. Di karakter 5 dan 6. Jadi kalau kita hitung di sini. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Jadi ini ER. Ini ya ER, EL, ER, ER, AN. Ini adalah data dari penerbitnya. Nah kita akan sesuaikan dengan tabel data penerbit. Di dalam sheet referensi. Ya, sheet referensi berarti di sini ya teman-teman ini ada data penerbit ya. Nah, kita harus sesuaikan dengan yang di sini. Jadi kalau di sini ER berarti harusnya yang muncul di sini adalah tertulis Erlangga dan seterusnya kayak gitu. Nah, untuk mengerjakan hal seperti ini, teman-teman bisa belajar untuk mengkombinasikan antara rumus Smith dan rumus VLOOKUP. Di mana rumus Smith itu digunakan untuk mendapatkan uh, data karakter yang ada di tengah-tengah ya karena kita mengambil karakter 5 dan 6 serta kita akan kombinasikan dengan fill up yang digunakan untuk mendapatkan data di tabel lain berdasarkan kesamaan data. Nah, buat teman-teman yang belum belajar hal itu, teman-teman bisa belajar di YouTube Warung Belajar ya. Kalau fill up itu sudah pernah saya bahas di pertemuan 14 dan untuk bagian rumus left mid right bisa belajar di pertemuan 4 ya. Okay. Di sini kita tuliskan sama dengan lock up kurung buka seperti ini ya. Nah, di sini ada beberapa parameter ya, teman-teman. Untuk parameter pertama yaitu lookup up value, kita harus mendapatkan data di karakter 5 dan 6 pada bagian kode ini. Karena itu kita menggunakan rumus mid untuk mendapatkan data yang ada di tengah-tengah. Ya, kita tuliskan mid seperti ini, kurung buka. Di sini ada beberapa parameter. Parameter yang pertama adalah teks. Text. Teksnya ini klik di bagian kode seperti ini, lalu titik koma. Untuk bagian start num, kita harus menuliskan kita mau mengambil karakter dari karakter keberapa gitu. Kalau di sini kan tertulis karakter 5 dan 6. Jadi kita tuliskan 1 2 3 4 5. Nah, dari sini ya. Jadi kita mau mengambil karakter dari karakter kelima. titik koma berikutnya untuk parameter ini, 6 char, kita harus menuliskan berapa sih karakter yang mau diambil yang dimulai dari karakter kelima. Kan kita mau mengambil karakter 5 dan 6. Jadi kita ambil 2 karakter. Kita tuliskan angka 2 kayak gini kurung tutup seperti ini, lalu titik koma. Lalu berikutnya untuk bagian tabel array, di sini kita akan memilih di bagian sheet referensi di tabel data penerbit. Kita pilih di sheet referensi, lalu kita blok di bagian i, tabel ini. Kayak ini, di blok seperti ini. Lalu berikutnya, teman-teman tekan F4 pada keyboard. Nah, perhatikan di bagian formula bar ya. Kalau teman-teman menekan F4, di bagian ini akan ada tanda dolar seperti ini, yang mengapit dari sel yang kita kunci. Nah, hasilnya harusnya seperti ini. Oke, okay, kalau sudah, berikutnya teman-teman bisa klik di bagian formula bar di sini, titik koma. Berikutnya, di parameter ketiga, kita harus menuliskan yang namanya call index 6, di mana kita harus menuliskan kolom keberapa yang akan kita tampilkan. Kalau kita hitung ini kolom ke satu, ini kolom ke -2. Jadi kita tuliskan angka dua kayak gini. Lalu titik koma. Dan di bagian range lookup kita tuliskan false. Nah seperti ini. Kurun tutup seperti ini ya teman-teman. Ya untuk false ini maksudnya adalah kita akan mendapatkan data yang sama persis saja. Karena itu saya pilih false ya. Kayak kurang lebih rumusnya kayak gini. Lalu tekan enter. Nah, maka kita dapat data Erlangga. Setelah itu kita bisa klik lalu drag ke bawah. Nah, seperti ini teman-teman. Ya, sudah terisi sesuai dengan penerbit yang didapatkan dari bagian kode. Berikutnya adalah judul. Nah, judul ini di sini tertulis aturannya adalah data judul diambil dari kolom kode pada karakter 1 sampai 4 disesuaikan dengan tabel data judul. Jadi akan melihat di bagian ini ya, 4 karakter awal 1 2 3 4. Lalu akan disesuaikan dengan tabel data judul yang ada di sheet referensi. Sheet referensi berarti yang ini ya, data judul. Nah, jadi di sini kita kita usah uh, sesuaikan dengan yang di bagian kolom kode ini. Nah, kalau melihat dari uh, masalah yang seperti ini ya, teman-teman bisa menyelesaikan dengan mengkombinasikan rumus fill up dan rumus left. Kenapa kok pakai left bukan pakai mid seperti di bagian penerbit? Karena untuk bagian judul ini itu kita akan mendapatkan datanya yang dari sebelah kiri. Jadi empat empat karakter awal ya satu sampai empat jadi kita menggunakan rumus left nah di sini kita tuliskan sama dengan fill up kurung buka di bagian lookup value di sini teman-teman bisa tuliskan rumus left ya left kurung buka lalu berikutnya pilih teksnya dalam contoh ini adalah bagian kolom kode seperti ini titik koma Lalu berikutnya di bagian Namchar kita harus menuliskan berapa jumlah karakter yang akan kita ambil dari bagian sebelah kiri. Dalam contoh ini kan karakter 1 sampai 4, berarti ada 4 karakter. Saya tuliskan angka 4 kayak gini. Kurun tutup. Lalu berikutnya titik koma. Berikutnya di bagian tabel array. Di sini teman-teman bisa memilih di bagian sheet referensi seperti ini lalu bisa blok di bagian tabel judul nah di blok seperti ini ya nah seperti ini lalu perhatikan ya di sebelah formula bar di sini karena kita sudah memilih untuk tabelnya kita harus mengunci dari tabel tersebut tekan F4 pada keyboard nah maka hasilnya seperti ini teman-teman ya ada dolarnya ya berarti kita sudah mengunci untuk tabel yang akan kita gunakan di sini Oke, ya, saya klik di bagian formula bar. Tuliskan titik koma. Berikutnya di bagian call index num. Teman-teman bisa menuliskan urutan kolom keberapa yang akan ditampilkan. Nah, dalam contoh ini, kan kita mau mengambil data judul. Jadi, kita tuliskan untuk kolomnya adalah kolom kedua. Ya, ini ya kolom ke satu, ini kolom kedua. Jadi, kita tuliskan angka dua kayak gini. Titik koma. Berikutnya, untuk Parameter terakhir ada RIGS Lookup, karena kita ingin mencari data yang sama persis, jadi di sini saya tuliskan false. Kayak gini, kurun tutup, dan tekan enter. Nah, seperti ini teman-teman ya, lalu klik dan drag ke bawah. Nah, maka kita sudah mendapatkan dari judul bukunya berdasarkan karakter 1, 9, 4 di bagian kolom kode. Gitu ya teman-teman. Oke, kita lanjut ke contoh berikutnya. Di sini tertulis data jenis ya, jenis yang ini diambil dari kolom kode pada karakter 7 dan 8. Nah, kita coba hitung dulu 1 2 3 4 5 6 7 8. Nah, ini ya. Ini ya setelah bagian huruf ini, dua karakternya ini akan digunakan untuk mendapatkan data jenis. Jadi 01, 03, 02 dan seterusnya. Disesuaikan dengan uh, sit referensi di bagian jenis yang di sini, gitu teman-teman. Jadi, di sini kita tuliskan sama dengan uh, vlog up seperti ini: kurung buka. Oh ya, untuk kombinasinya, karena kodenya itu ada di bagian tengah yang kita ambil, jadi kita gunakan rumus mid, ya. Kita tuliskan mid, kurung buka. Untuk teksnya berarti kita pilih yang sini yang kode titik koma. Untuk bagian start num berarti kita memilih untuk start dari angkanya ya. Di mana di sini dari mulai 7 dan 8. Jadi di sini 1 2 3 4 5 6 7. Nah, dari karakter ke-7 kita tulis 7 titik koma lalu kita tuliskan berapa jumlah karakter yang akan ditampilkan. Jadi di sini dari 7 ini dari karakter ke-7 kita ambil dua karakter kan ya 01, 1 0, 3, 0 2, dan seterusnya. Jadi kita tuliskan angka 2. Agar dia mengambil karakter ke-7 dan ke-8. Oke, kurung tutup. Titik koma. Lalu berikutnya untuk bagian tabel array, teman-teman bisa memilih di bagian sheet referensi dan teman-teman bisa memilih di bagian data jenis yang di sini ya kita blok. Nah, seperti ini kita blok. Lalu tekan F4 pada keyboard. Sampai muncul ada dolarnya di sini. Kayak gini ya teman-teman. Berikutnya klik di bagian formula bar titik koma. Kita tuliskan di kolom berapa data yang akan kita tampilkan kan di bagian data jenis ini untuk jenisnya kan ada di kolom kedua jadi ini satu ini dua teruskan angka 2 kayak gini titik koma lalu berikutnya untuk bagian range lookup di sini kita tuliskan false kurung tutup dan tekan enter oke seperti ini ya muncul ekonomi untuk jenisnya klik dan drag ke bawah nah seperti ini teman-teman oke berikutnya adalah kolom harga Nah, di sini keterangannya adalah data harga diambil dari kolom kode pada karakter ke-13 disesuaikan dengan tabel data harga. Kita mulai hitung dulu ya. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13. Benar ya, karakter ke-13. Berarti karakter yang paling akhir. Nah, karakter yang paling ada di sebelah kanan. Nah berarti kita bisa mengkombinasikan rumus fill up dengan rumus right karena dia ada di sebelah kanan kayak gitu. Jadi kita tuliskan sama dengan fill up kurung buka untuk lookup value kita gunakan rumus right seperti ini kurung buka. Di sini kan ditanya ya teksnya yang mana? Teksnya yang ini titik koma lalu ditanya berapa jumlah karakter yang kalian ingin ambil dari mulai sebelah kanan kalau kita mau ngambil karakter di urutan 13 ya jadi hanya satu karakter aja kayak gini kurung tutup berikutnya titik koma lalu bagian tabel array untuk tabel array berarti kita mau mengambil dari uh, mana harga diambil dari tabel data harga berarti kita kembali ke sit referensi ya lalu berikutnya di sini ada yang namanya tabel harga nah ini kita blok seperti ini ya setelah diblok seperti ini tekan F4 pada keyboard untuk mengunci selnya ya perhatikan di sini sudah ada tanda dolarnya berarti sudah kekunci gitu lalu berikutnya di sini ya di klik aja di formula bar teruskan titik koma Lalu di bagian Call Index 6 kita tuliskan uh, urutan kolom keberapa yang akan kita tampilkan. Kan kita ingin menampilkan harga ya. Berarti ini satu, ini dua. Tuliskan angka dua kayak gini. Titik koma. Lalu berikutnya untuk Range Lookup di sini kita tuliskan False. Nah seperti ini ya. Karena kita akan mengambil data yang sama persis aja. Kurung tutup dan tekan Enter. Nah, kita sudah muncul untuk harganya. Klik lalu drag ke bawah. Nah, kayak gini teman-teman. Berikutnya adalah diskon. Nah, untuk diskon ini tertulis keterangannya adalah diskon sesuai dengan judul dari buku. Mengambil kode pada karakter 1 sampai 4. Berarti dari kode ini ya 1 sampai 4, 1 2 3 4 ini empat karakter awal akan kita sesuaikan dengan bagian tabel bukunya. Kita coba cek di sheet referensi. Nah ini ya di tabel judul maksud saya. Nih, dia akan menyesuaikan dengan bagian kode dan yang akan kita ambil adalah di bagian diskon yang di sini kayak gitu teman-teman. Oke, berarti di bagian sheet satu sini ya kita teruskan sama dengan fill up, kurung buka di bagian ini lock up value berarti kita akan menggunakan rumus left ya karena kita mengambil data yang ada di sebelah kiri kan empat karakter awal jadi kita gunakan left kita tuliskan left seperti ini kurung buka kita pilih teksnya berarti teksnya itu berarti yang di sini ya kita klik di bagian kode nah seperti ini lalu yang di sini kita tuliskan titik koma kita tuliskan berapa jumlah karakter yang akan kita ambil nah ya kita ambilkan empat karakter dari sebelah kiri jadi tuliskan untuk 6 chartnya yang ini adalah empat seperti ini kurung tutup lalu berikutnya titik koma kita masuk ke parameter yang kedua yaitu tabel array tabel array berarti kita kembali di sheet referensi Lalu berikutnya di bagian sini ya data judul kita blok ya seperti ini. Lalu tekan F4 untuk mengunci dari selnya. Nah kelihatan di sini ya sudah kita kunci untuk selnya sudah ada tanda dolar. Berikutnya kita bisa klik di formula bar ya Teruskan titik koma. Di bagian parameter ketiga yaitu call index 6 di sini kita akan tuliskan urutan kolom yang akan kita tampilkan. Kan di sini kolomnya 1, 2, 3. kan kita akan mengambil di bagian diskon ya. Jadi kita tuliskan angka 3 di sini. Nah, kayak gini. Lalu titik koma lagi, di bagian range lookup kita pilih false. Nah, seperti ini kurun tutup. Lalu berikutnya kita akan kalikan dengan harga bukunya. Jadi di sini jangan di enter dulu, tapi tekan shift dan angka 8 untuk membuat karakter bintang kayak gini. Setelah itu, teman-teman bisa kembali ke sheet 1 dan bisa diklik di bagian kolom harga. Jadi di sini di F4. Nah, seperti ini. Lalu teman-teman bisa tekan enter. Nah, muncul diskonnya berarti 8.250 yang diambil dari ini harganya 275.000 dikali uh, ini berarti 001 ya dikali 3%. Nah, kurang lebih kayak gitu. Oke, silakan diklik lalu drag ke bawah. Nah. Berikutnya untuk harga baru. Nah, untuk harga baru ini tertulis di sini adalah harga baru sama dengan harga buku dikurangi diskon. Jadi, tuliskan aja sama dengan harga dikurangi diskon. Lalu tekan enter. Nah, seperti ini. Klik lalu drag ke bawah. Maka kita sudah mendapatkan dari harga baru yang diambil dengan harga aslinya dikurangi diskon. Nah, kayak gitu teman-teman. Baik, sekian dulu teman-teman tutorial kali ini. Kita sudah belajar uh, terkait studi kasus di Excel untuk data daftar harga buku di mana kita sudah belajar mengkombinasikan antara rumus VLOOKUP kita kombinasikan dengan mid, right, dan left. Jika ada pertanyaan, teman-teman bisa tulis aja di dalam kolom komentar. Sampai jumpa di video tutorial selanjutnya.